Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon terkenal Nad Zainal menitipkan ucapan ulang tahun kelahiran buat suami tercinta yang juga merupakan seorang pelakon, Ungku Ismail, merusi satu hantaran di Instagram. Menerusi hantaran tersebut, Nad Zainal mewarnai gambarnya bersama suami dari awal perkenalan sehingga hari ini sambil menulis ucapan yang mengharukan di ruangan caption. Sebelum mendirikan rumah tangga, Nad mendedahkan bahwa dia sering menerima peringatan daripada orang sekeliling supaya berhati-hati ketika bekerja dengan Ungku Ismail. Namun pelakon berusia 33 tahun itu tetap bersyukur karena hubungan mereka yang bermula sebagai rakan sekerja bertukar menjadi suami istri sehingga ke hari ini. Assalamualaikum Ungku Ismail, semoga berjaya. Nad kerja dengan Ungku tuh, kata-kata orang bila nak start kerja dengan dia, tapi alhamdulillah. Dari panggilan Ungku berganti kepada awak, tukar kepada sayang dan kini jadi abah. Pelakon drama Dendam Seorang Istri itu turut menyatakan bahwa rasa sayang dan hormat terhadap Ungku semakin bertambah setiap hari. Dalam pada itu, Nad turut mendoakan semoga keluarga kecil mereka dapat menceriakan serta memberi ketenangan buat Ungku Ismail. Sekedar info, Nad mendirikan rumah tangga dengan aktor Ungku Ismail pada 23 Januari lalu dan mereka baru saja menimang cahaya mata pertama pada 14 Oktober yang lalu.